Selamat sore teman-teman Pak Gereja Speed. Berjumpa kembali di Kijang Busuk ini. Nah, ini Pak Bos lagi mau lihat-lihat Kijang Busuk, barangkali ada yang bisa dimanfaatkan. Oke, jangan lupa subscribe dulu teman-teman. Semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat dan lancar rezekinya. Oh, peleke masuk peleke. Mana nih Pak Bos yang ini kijang, ada kijang rosok. Umat langsung jantungnya. Kijang rosok banyak Pak Bos. Oh, bedambil itu ya. Oh. Lah kena. Apa nih itu? Oh iya, cukup oke. Ini kijang rosok kayaknya udah hancur, betul-betul hancur. Ini bisa dimanfaatkan. Nah, tulisannya peleknya juga, peleknya ring 14. Bumper sudah, yang mau modif grand, lampu lengkap. Perlampu grand, saya tinggal ngedit sedikit ini, edit grill mau diambil kayaknya ini sama Pak Bos. Selebihnya spion paling sebanyak yang punya. Kaca depan ada Yuli. Oh, ini kaca depan ini masih depan. Sudah hancur kondisinya. Mesin, kondisi mesin. Hansennya sudah sangat parah. Apa yang bisa dimanfaatkan? Mau diambil kayaknya nggak ada. Sudah sangat. Cek vakum dilgonya. Bos, bocor. Bisa dimanfaatkan Liki kereta kaya yang perasaan itu. Ya, oke, buat cek apa kami atau switch RPM atau switch extra fan. Radiator milik Kata. Di masa model lama. Ya, selebihnya nggak ada. Oke, cukup sekian. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe.
Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.